Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, di hari pertama pendaftaran ini ada 9 partai politik yang telah mendaftar ke KPU. Yang pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Yang kedua, Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Yang keempat, Partai Reformasi. Yang kelima, Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA. Yang keenam, Partai Persatuan Indonesia atau PERINDO. Yang ketujuh, Partai Nasdem. Yang kedelapan, Partai Bulan Bintang atau PBB. Yang kesembilan, Partai Negeri Daulat Indonesia atau PANDAI. Tadi setelah kami menerima pendaftaran yang disampaikan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan, kami langsung melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 173 ayat 3, 173 ayat 3 dijelaskan bahwa kami hanya menerima dokumen yang lengkap. Dokumen yang lengkap, maka pada kesempatan ini berdasarkan hasil pengecekan kami terhadap aplikasi SIPOL atau sistem informasi partai politik, maka kami sampaikan kepada publik. Yang pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dokumennya lengkap. Yang kedua, Partai Keadilan dan Persatuan dokumennya lengkap. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera dokumennya lengkap. Yang keempat, Partai Persatuan Indonesia atau PERINDO dokumennya lengkap. Yang kelima, Partai Nasdem dokumennya lengkap. Yang keenam, Partai Bulan Bintang dokumennya lengkap. Selebihnya yang lain sedang kami masih proses. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!